hari ini kita telah berkolaborasi dengan pihak Sinarian. Kita membuat program CSR di Rumah Amal Murni Kajang di sini, melibatkan beberapa resident dalam lebih kurang 25 orang termasuk pihak management. Ini melakukan pelbagai aktiviti yang bersesuaian seperti kita ada foot massage, kita ada potong rambut dan juga potong kek sempena sambutan hari kemerdekaan dan juga menyambut hari kelahiran 3 orang penghuni rumah ini. Kita memang akan teruskan program-program sebegini kerana kita rasa tanggungjawab corporate ataupun tanggungjawab pihak JM Klang untuk membantu komuniti ada di situ. Perlu adakan aktiviti-aktiviti macam ini lebih banyak kerana saya rasa ini agak humblekan diri ya, dan supaya kita juga ingatkan yang orang-orang yang memerlukan lah. Program hari ini saya rasa sudah di plan dengan lama dan saya rasa plan dengan teliti. Dan saya harap program ini akan dapat membawa kegembiraan kepada orang-orang di Persatuan Rumah Amal Murni dan mereka akan mengingat memori baik ini. Kenapa kita datang hari ini ke Rumah Amal Murni ni? Bukan kerana untuk kita just show kita punya kebaikan yang kita nak tunjuk, bukan. Sebab kita nak kongsikan kebebasan yang kita rasa tu kepada mereka supaya mereka juga tidak rasa terpinggir dan bersama-sama dengan masyarakat luar untuk sama-sama meraihkan hari mereka. Thank you for giving them happiness. Hari ini dia orang sangat bersuka, sangat suka hati ya. Saya pun mau thank you to all the volunteers sini yang datang sini sudi ambil the day off, datang sini tolong dia orang. Dia orang buat pekerjaan yang bagus. Teruskan membuat perkara ini. You akan rasa lebih lega kerana dapat do something good for the society, for the country.